inilah Honda Accord 2023 generasi ke-11 yang akan diumumkan bulan depan untuk diluncurkan di tahun 2023. Sekarang Honda Accord terlihat lebih apik dan sporty. Di bagian depan, Honda Accord 2023 sekarang memiliki grill yang baru dengan bentuk heksagonal dan memiliki lampu depan yang tipis dengan DRL yang memanjang di atasnya. Di bagian belakang, terdapat dua garis lampu LED yang memanjang ke sisi dalam dan membentang hampir di seluruh bagian belakang mobil. Di bagian dalam, terdapat layar infotainment 12,3 inci, kabin yang mengadopsi Civic generasi terbaru dengan jaring heksagonal di dashboard dan sajian tombol fisik. Pada layar infotainment, terlihat grafik yang menunjukkan powertrain hybrid yang sedang bekerja. Belum ada informasi detail tentang mesin yang akan digunakan. Tapi untuk saat ini, Honda mengatakan bahwa Accord 2023 generasi ke-11 akan menampilkan powertrain hybrid yang lebih responsif.